Sekarang ini kita duduk makan-makan ya. Nasi, ini nasi pagi ya, belum makan lagi pagi. Oke, kita mau makan sekejap. Assalamualaikum, sekarang jam 3.06 menit. Hari ini kita nak pergi jalan-jalan dekat apa? Dekat mana je, yuk? Dekat Hanjai. Hanjai Pulau. Nah, betul-betul dekat mana? Tapai. Ah, Tapai je. Sebab ada orang cakap dekat situnya ada tempat jalan-jalan banyak. Tadi jumpa sama fam Jirayut, dia cakap dia pun nak pergi situ juga. Sebab dia sebenarnya Tak. Ya, jadinya nanti sekejap lagi kalau ada foto-foto yang sesuai. Sebenarnya kalau ada foto kita mau. Sebab ini hari kita lagi hari ini kita jam 10 lagi keluar dari rumah pergi apa repair kereta. Sekarang keretanya ekonya baru sejuk. Sebab ini mobil bukan Jirayut punya lagi. Ini mobil bukannya baru. Mobil yang Jirayut punya belum dapat lagi. Insyaallah kalau enggak ada masalah apa-apa 2-3 hari lagi akan dapat ya. Jadi sekarang ni kita duduk depan rumah. Adanya lebih kurang 2 lama juga. Dalam kereta nenek pun ada kat belakang. Ya. Kita nak pergi dekat Tapai ya, dekat Tapai. Tapi ini punya tempat pun kita enggak pernah pergi juga. Enggak tahu juga kat mana ya. Jadi sekejap lagi kalau ada foto-foto yang sesuai kita akan buat ya. Insyaallah ya. Okey. 666. Okey ayam. Tengok budak pun tak mau duduk sama dia. Okey abad. Sekarang udah nyampai. Kita semua ada nenek, ada mama, ada mak saudara, ada Amelia, ada Sulaiman dan ada Arti. Arti, gimana perasaan? Senang. Senang apa? Gak pergi lagi, baru sampai kan? Ya. Ya. Ini suasana sini ya, ramai sangat orangnya. Jom kita tengok suasana sekarang jam dah 5. Suasana sini pun dah tak pandas. Jadinya dah tak panas ya. Tapi gelap sikit ni nampak. Tengok duduk bincang-bincang. Ada lagi. Iman, makan apa pula tu? Ni. Ayuh, duit banyaklah kau. Ini belanja. Jirayut yang belanja? Ni, toke besar. Jirayut ini hari ini mau balik jam berapa? Jirayut? Jam berapa? Anu sudah pulang. Ke memang belik dah. Tak pergi. Sai. Balik jam 5. Ha. Eh. Jirayut mau balik jam berapa? Lah masih lama. Menggerik nak duduk ke sini ya? Duduk sini ya. Oh. Hey, kita patah tak kira romantik dah. Perlu kerik pula, perlu pejuk. Okey, jom kita tengok suasana di sini. Ding-ding, ding-ding. Ya, sekarang ni tengok suasana tempat yang ramai sangat.
nih Gi. Gi. Nen. Gi gimana nih Gi? Gi. Yore iman hale Gi. Suasananya dah gelap nak hujan. Lihat tu. Bagus kan? Kena melepas ya, Bu Yogi. Nak ingat Yogi dah. Dah. Satu. Adik, Gi. Satu, dua, tiga. Gi. Gi. Kaki lu ayo, kaki lu ayo. Jom kita tengok baby dia berani tak turun. Gi Sulaiman. Gi. Inilah suasana di sini. Sekarang ni jamnya 6 jam 5:18 minit. Kalau kat Indo jam 6:18 minit ya. Kat Thailandnya jam 5. Hey, taklah kat Malaysia jam 6:18 minit, kat Indonya sama sama Thailand. Tengok kita duduk main sama Sulaiman. Mamari, man, lagi, kerja. Mamagi, gedung, magi deh. Magi, magi. Gedung. Gi. Rayut duduk main sama baby ya. Siapa yang ingin maju pada Rayut, jom tengok YouTube dulu. Nanti insyaAllah 15 hari bulan dia juga nak pergi ya. Video kan? Sander room. Rayut kat sininya kat mana ni? Hah? Kat mana kat sini? Eh bukanlah. Nam apa? Nam Yek apa? Aduh, tiga. Tangan yo, boleh buka pintu ke tu? Ina, ini boleh. Tiok yo pahina. Sekarang suasana sini jam 5:31 minit. Kalau Malaysia nya jam 6:31 minit. Hujannya lebat. Ya, jom kita lihat suasana ya. Lebat banget. Itu kat depan itu patai tadi kan? Itu kat depan itunya patai tadi. Jadinya sekarang ni enggak nampak apa-apa ya. Jadi lebat banget. Tengok orang atas kereta basah. Semua basah. Iya. Motor kita. Ah. Motor awak.
Oh yo, lepak banget. Tengok kat warung, ayo. Saya, mak saya sama Jirayuk pun tak tahu kat mana sekarang ni. Carinya tak jumpa lah. Lebat banget kat sini. Nama apa sini? Nambeng. Ya, kat sininya namanya Nambeng ya. Bukan dekat Naratiwata, bukan ya. Sekarang kita sudah habis jalan-jalan. Kita berhenti dekat restoran. Restorannya nama Mak E. Ya, restorannya ada kat sini. Ada buat order-orderan. Jom kita tengok ordernya apa yang Jirayuk sama maminya order. Sebab ini hari neneknya puasa. Jadi tadi jam 6.25 Thailand dah buka puasa dekat atas kereta, minum-minum aja. Sekarang jam kat Thailand pukul 7.45, kita berhenti kepada restoran. Jadi silakan kita tengok makanan-makanan. Sekarang daging-dagingnya dah sudah sampai. Ya, ada lagi yang lain. Nanti kita lihat sekejap lagi. Orderan-orderannya sudah sampai. Gimana? Lu? Enak? Tak. Ini makanannya. Ada telur dadar, ada sup, ada timur, ada sama belacang. Ayam kunyi. Cuma dah ambil ayam goreng ya. Jom kita lihat tengok suasana dalam kedai ya. Ya, okeylah semua. Hari ini happy sekali jalan-jalan sama keluarga. Ini hari ini raya yang ketiga, jadinya kita kumpul sama-sama. Ada lagi keluarga yang enggak datangnya. Okeylah semua. Bye, siapa yang masuknya lupa subscribe ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.